Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semuanya. Walaupun kita tidak bisa berkumpul di sebuah tempat ibadah, tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan hari ini. Dan saya tahu satu hal, bahwa Tuhan sudah hadir. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya sekalipun kondisi hari-hari ini sulit, tetapi tidak pernah mengurangi kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami tetap beribadah kepada Tuhan, apapun kondisinya, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan sudah hadir tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita berkata, amin, amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dari awal sama-sama kita katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Angkat tangan-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur. Haleluya. Kata Yesus baik, kami menyembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh,
Mari buka kedua tangan di hadirat Tuhan, berkata, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari setiap kita yang percaya, Dia memulihkan keadaanmu, katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari angkat kedua tangan sama-sama berkata, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari yang percaya sudah dipulihkan oleh Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun sudah berada, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya sukacita kami penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita bersorak, amin, amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, saudaraku. Haleluya. Percaya setiap kita diberikan kuasa menaklukkan dunia ini oleh firman yang hidup di dalam kita. Dan bersama-sama kita naikkan pujian ini, sama-sama katakan, padaku telah diberikan kuasa, amin, kuasa menaklukkan dunia oleh firman-Mu, oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Dari awal sama-sama katakan, padaku telah diberikan kuasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kuasa menaklukkan dunia. Haleluya. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup hancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Dari awal katakan sama-sama, padaku telah diberikan kuasa, amin, kuasa menaklukkan dunia. Percayalah, oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku.
segala kuasa tunduk dalam namamu. Mari angkat tangan sama-sama katakan, ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup hancurkan musuh. Oh, ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Sama-sama katakan, ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup hancurkan musuh. Semua bilang amin, haleluya. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal, Yesus kau ajaib kekal, Yesus kau ajaib kekal selamanya. Haleluya, engkau ajaib. Amin, haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita diberkati firman Tuhan. Saya percaya oleh karena perkataan firman Tuhan yang membuat hidup kita luar biasa, saudaraku dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus hanya kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau Yesus. Mari bersama-sama katakan, ku perlu engkau Yesus. Ku perlu engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Mari bersama-sama di hadiratnya berkata, Yesus hanya kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau Yesus. Mari bersama-sama kita berkata, panggil namanya. Yesus hanya kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau Yesus. Hanya kau Yesus, hanya kau yang ku andalkan. Benar ya Tuhan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu.
tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita berkata bersama-sama, Yesus hanya kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Sama-sama sekali lagi, Yesus hanya kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Biar pujian ini menjadi satu pengakuan iman kami Tuhan. Hari-hari ini kami tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Kami percaya Tuhan, saat kami berharap kepada Tuhan, pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan, sebab Tuhanlah pengharapan kami, kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar firman-Mu akan disampaikan. Bila firman-Mu menguatkan imun rohani kami Tuhan, firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih mengurapi hamba-Mu, dan kami siap diberkati dengan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi umat Tuhan dimanapun saudara berada, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada ketika mengikuti ibadah online ini, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa agar setiap dari kita senantiasa ada dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Dan berikut ini akan saya sampaikan info mengenai gereja untuk sepekan ke depan. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam secara online melalui media Zoom. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan link untuk mengikuti ibadah doa malam, dapat menghubungi sekretariat atau melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada layar. Ibadah sekolah minggu dan ibadah raya minggu depan tersedia secara online melalui YouTube channel GBI Maranatha mulai pukul 9 pagi dan dapat diakses panjang hari. Ibadah raya minggu depan juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan untuk mengambil roti dan anggur yang telah disediakan di gereja, dapat mempersiapkan secara mandiri yaitu roti kecil, biskuit ataupun crackers, dan air sirup, air teh ataupun air anggur berwarna merah sebagai ganti dari lambang tubuh dan darah Kristus yang akan kita makan dan minum ketika perjamuan kudus nanti. Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru mengenai info gereja melalui akun sosial media GBI Maranatha yang terdapat di dalam Instagram, Facebook, dan YouTube GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan, maupun persembahan diakonia, dapat memberi dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Atau Bapak Ibu juga bisa memberi dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker untuk mencegah penularan virus corona. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang saya yakin sebagian besar dari kita sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau adalah Bapak Sucipto Kusno. Bapak Sucipto Kusno telah beberapa kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah raya gereja kita sebelum masa pandemi COVID-19. Bapak Sucipto Kusno merupakan seorang pengusaha yang berhasil dan sukses
dalam berbagai macam bidang usaha yang beliau rintis, mulai dari properti, real estate, agrobisnis, food and beverage, berbagai macam bidang usaha yang beliau rintis dibuat Tuhan berhasil dan sukses. Selain itu, Bapak Sucipto Kusno merupakan seorang hamba Tuhan yang melayani dan berada di bawah naungan Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, GKPB MDC Surabaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu bantu saya menyambut Bapak Sucipto Kusno dengan cara mengetik di kolom live chat atau Bapak Ibu bisa mengetik di kolom komentar, "Selamat datang Bapak Sucipto Kusno, selamat melayani Bapak Sucipto Kusno di GBI Maranatha." Saya yakin pesan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh beliau akan memberkati kita, menolong, menguatkan kita, dan memberikan kita pengharapan di tengah situasi yang berat seperti ini. Oleh sebab itu, mari bersama kita sambut dari GKPB MDC Surabaya, Bapak Sucipto Kusno. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa biarlah pada hari ini Tuhan Kau berbicara bagi kami dengan cara-Mu yang spesial. Biarlah Kau menunjukkan kebesaran-Mu atas kami ya Bapa. Kau menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu dan firman ini memberikan kekuatan, pengharapan bagi setiap yang mendengar. Urapi hamba-Mu yang terbatas supaya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Hari ini saya mau berbicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa, the God Almighty. Selama hari-hari ini, selama pandemi ini, pikiran kita selalu terganggu dengan data-data berapa yang sakit, berita-berita buruk tentang orang-orang yang meninggal, ataupun yang kita dengar di tempat pekerjaan, bagaimana toko-toko itu tutup, bagaimana pekerjaan menjadi sepi, bagaimana orang-orang kehilangan pekerjaannya. Hal-hal seperti ini bisa membuat kita kehilangan arah di dalam kehidupan kita. Seperti sebuah kapal yang tidak membawa kompas dan akhirnya mencapai sasaran yang salah. Hari ini saya berdoa, berharap firman Tuhan ini membuat kita bisa berkonsentrasi kembali, fokus ulang kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. Saya percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa, kita punya Tuhan yang menyayangi kita. Mari kita sama-sama buka dari Yesaya pasalnya yang ke-45 ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib fujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Bangsa Israel pernah dijajah di tanah Mesir. Di sana mereka berhasil dibebaskan dan kembali. Yang kedua kali bangsa Israel pernah dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilon, dan kemudian mereka dibawa, ditawan, dan kemudian dibawa ke Babilon. Di dalam kekalahan bangsa Israel atas Babilon ini, saya bisa bayangkan adalah kekalahan yang besar bagi bangsa Israel.
Pada waktu itu mereka dikalahkan, bait Allah dihancurkan, semua orang dibawa ke pembuangan. Saya Google kurang lebih jaraknya 7-800 km. Saudara bisa bayangkan orang-orang ini kehilangan tempat pekerjaannya, kehilangan rumahnya, kehilangan seluruh kekayaannya. Belum lagi kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka pulang dari pembuangan, mereka sampai di pembuangan, saudara bisa bayangkan perjalanan yang begitu jauh, berapa banyak yang mati di jalan. Orang-orang yang kehilangan orang tua, yang kehilangan suami, yang kehilangan anak-anak, yang kehilangan saudara. Di tempat pembuangan, kita tahu sebagai orang yang kalah perang, mereka nggak punya hak apa-apa. Bisa dibayangkan tekanan, masalah, semua yang mereka hadapi pada saat itu. Kemudian pada saat itu Nabi Yeremia memberikan satu nubuatan, satu firman Tuhan kepada bangsa itu yang kita sering baca di Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kalau keadaan baik, tidak ada pandemi, seluruh keluarga sehat, pelayanan maju, kerjaan berkembang, kita dengar ayat seperti ini, kita pasti langsung katakan amin, amin, amin. Bagaimana dengan bangsa Israel yang pada waktu itu sudah kalah perang, kehilangan seluruh harta, kehilangan sebagian besar daripada keluarganya, tidak tahu apa nasibnya di pembuangan, di sana mereka nggak punya hak sebagai orang tawanan, dan mereka mendengar janji ini. Bisa dibayangkan, mereka mungkin mengatakan, ah nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi, nggak usah gereja-gerejaan, percuma, percuma. Kita dengar kata-kata yang sama hari-hari ini. Orang katakan, ngapain gereja-gerejaan, ngapain Tuhan-Tuhan? Kerjaanku sepi, aku kehilangan kerjaan, tokoku tutup. Nggak usah Tuhan-Tuhanan. Saudara bayangkan kita memasuki masa pandemi tahun yang kedua. Mereka 70 tahun di dalam pembuangan. Pada saat itu orang sudah mulai kehilangan seluruh harapannya. Seolah-olah Tuhan sudah tidak ada lagi. Tapi tadi kita baca di Yesaya 45, ternyata selama janji Tuhan akan memulihkan mereka setelah 70 tahun, Tuhan tetap bekerja, tetap mengawasi, tetap membuat rencana yang terbaik bagi kaum Yakub, orang-orang Israel yang sudah dipilihnya. Dia membangkitkan seseorang yang namanya Kores. Kores ini orang yang spesial, dia raja dari Persia. Firman Tuhan kita tadi baca bahwa Tuhan membuat dia, memegang dia, mengurapi dia, mengalahkan bangsa-bangsa sekelilingnya. Memberikan berkat, harta, kekayaan, harta yang tersembunyi, supaya dia tahu bahwa ada Tuhan. Di sana Kores dibangkitkan. Tidak ada yang mengharapkan. Tiba-tiba Kores mengalahkan Babilon. Menguasai bumi ini menjadi yang terbesar di bumi ini. Siapa Kores? Mari kita lihat bersama. Bagian yang pertama. Bagian pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah Tuhan bisa pakai setiap orang. Bahkan orang yang tidak mengenal dia. Tuhan itu Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa angkat satu, dia bisa turunkan yang lain. Dia Tuhan yang berdaulat. Saat itu dia pakai yang namanya Kores, Raja Persia. Kita bisa baca dari Esra pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama dikatakan, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Kalau hari-hari ini lewat media sosial.
Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu umatnya? Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Kita melihat bahwa Kores ini bukan orang sembarangan, bukan hanya sekedar kepala tentara, bukan hanya sekedar raja negeri kecil. Dikatakan pada waktu itu penguasa dunia adalah Babilon. Dan dia mengalahkan Babilon dan menjadi penguasa di seluruh bumi. Dan dia katakan, Tuhan sudah mengaruniakan segala kerajaan di bumi. Jadi Kores ini orang nomor satu yang pada waktu itu terkuat. Tapi yang hebat adalah ketika kita membaca bersama-sama, Kores tidak seperti Nebukadnezar yang meninggikan diri. Kores tahu diri. Dia bilang, semuanya ini yang aku capai datangnya dari Tuhan. Saudara, sebelum pandemi ini kita melihat orang-orang yang dipakai Tuhan mungkin dengan luar biasa. Dan mulai meninggikan diri seolah-olah mereka lebih tinggi dari Tuhan. Ada orang-orang kaya yang merasa tanpa Tuhan pun aku bisa tetap kaya. Tapi kita perlu belajar dari Kores. Seberapapun Tuhan pakai kita, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam memberi, baik apapun juga, kita harus tetap ingat bahwa segalanya ini hanya Tuhan yang mengaruniakan kepada kita. Kores sadar persis bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Apa yang Kores lakukan? Yang pertama, Kores dipakai. Yang luar biasa, Kores ini bahkan tidak mengenal Allah. Tadi di Yesaya 45 ayat 1 sampai ayat yang kelima, ketika saudara baca kembali, saudara akan melihat meskipun dia dipakai dengan luar biasa, dia bukan orang yang mengenal Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang dipakai hebat, terus merasa bahwa dia sok kenal sama Tuhan, belum tentu. Mengenal Tuhan itu satu anugerah. Satu privilege. Dipakai itu karena kedaulatan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Orang bisa dipakai. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa kita ini orang penting, kita ini dipakai tanpa kita seolah-olah semua gak bisa, jangan seperti itu. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita punya, semuanya dari Tuhan. Kores orang yang tidak kenal Tuhan. Apa yang Kores lakukan? Yang kedua, dia menyediakan segala keperluan untuk membangun kembali bait Allah. Pada waktu Babilon, waktu Nebukadnezar masuk ke tanah Israel dan menghancurkan bait Allah, menangkap orang-orang, dibawa kepada pembuangan. Bukan hanya bait Allah dihancurkan, seluruh isinya pun, bokor-bokor emas, peralatan emas, semua dibawa ke Babilon. Tapi oleh Kores dikatakan dia mengeluarkan seluruh perbendaharaan itu dan menyuruh mereka untuk dibawa kembali untuk membangun ulang bait Allah. Bahkan seluruh kebutuhan uang, kebutuhan peralatan, kebutuhan bahan disediakan oleh Kores. Kita melihat bahwa pembangunan bait Allah bukan pembangunan rumah yang kecil. Daud selama pemerintahannya ketika dia mau membangun dan Tuhan katakan jangan. Dan dia menyiapkan untuk Salomo meneruskan. Dia menggunakan waktu yang sangat panjang untuk melengkapi kebutuhannya. Kores menyediakan itu untuk membangun untuk Tuhan. Bukan hanya itu, ketika dia menyuruh orang-orang Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan, dia memberitahu kepada rakyatnya untuk memberikan uang dan perhiasan bagi orang-orang Israel untuk pulang. Saudara, coba kita pikirkan, kalau kita yang jadi bangsa Israel, yang sudah diduduki 70 tahun, kemudian negara itu dihancurkan oleh musuhnya, ada pendudukan yang baru. Biasanya pendudukan yang baru justru lebih bengis. Tidak ada seorang pun dari orang Israel senang ketika negaranya digulingkan. Dia pikir ini akan menjadi masalah yang lebih besar. Tidak pernah terpikir sedikit pun bahwa mereka akan kembali membawa uang, membawa perhiasan,
diberikan kebebasan untuk membangun rumah Allah, kebanggaan mereka. Apa yang tidak pernah manusia pikirkan, Tuhan sanggup sediakan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menyelesaikan masalah saya? Apakah Dia bisa menyelesaikan masalah saudara? Kalau Dia bisa menyuruh Kores untuk melakukan semua yang menjadi kehendak-Nya, apakah kira-kira Dia sanggup untuk mengaturkan kehidupan kita? Mungkin setelah 2 tahun pandemi kita pikir Tuhan sudah kehilangan kuasanya. Saya mau beritahu, Tuhan belum berhenti untuk bekerja. Dia Tuhan yang Maha Dahsyat, Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia Tuhan yang Maha Besar kasih-Nya kepada anak-anak. Yang kedua yang kita bisa pelajari, bahwa Tuhan itu memiliki segalanya. Dikatakan di ayat di Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ketiga dikatakan, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Memang ayat ini dituliskan untuk Kores. Tapi pada siang hari ini, ayat ini berbicara untuk setiap kita, bahwa Tuhan itu seringkali memberikan seluruh harta itu kepada kita, supaya kita tahu bahwa Dialah Tuhan, Dialah Allah, Dialah pemilik alam semesta. Seringkali kalau kita sudah terima berkat terlalu banyak, kita lupa, kita pikir kitalah yang pintar, kita yang bisa datangkan semua uang. Segala harta itu datangnya dari Tuhan. Kira-kira kurang dari sebulan yang lalu, pada waktu tinggi-tingginya angka COVID di Surabaya atau di Indonesia, PPKM darurat, tidak ada restoran buka, semua mal tutup, orang-orang pada di rumah, rumah sakit penuh, apotek kehabisan obat, orang kesulitan cari oksigen, tabung oksigen langka. Saya tiba-tiba satu hari saya kedatangan seorang tamu. Anak saya masuk, beritahu saya, Papa, bilangnya tukang kebun di luar ada ibu datang. Dia mau lihat tanaman, dia mau beli tanaman. Saya ini penjual tanaman. Tapi dia katakan demikian, tapi ibu itu tidak mau turun dari mobil. Saya pikir, aduh, ada orang mau beli tanaman, tidak mau turun dari mobil. Bayangan saya harus kayak tukang asong liatin satu-satu tanaman saya begitu. Kemudian dia di mobilnya, dia pakai masker, saya juga pakai masker, kita saling berjauhan. Dia tanya-tanya beberapa tanaman. Dia bilang saya bawa tukang kebunnya naik motor, saudara. Jadi jelas sekali ibu ini takut dengan pandeminya, takut ketularan COVID-nya, tapi dia datang hari itu untuk beli tanaman. Dia bilang, tukang kebun saya aja masuk, foto-foto, nanti saya lihat lewat WA. Saya bilang, silakan, saya temanin tukang kebunnya foto-foto. Tapi foto kan tidak bisa menjelaskan segalanya. Akhirnya tukang kebunnya juga mengatakan, lebih baik turun, Bu, lihat sendiri lebih puas. Ibu ini ragu-ragu, akhirnya ibu ini turun. Dan mulai keliling dan kemudian membeli beberapa pohon. Ibu ini kemudian saya tanya, Bu, pohon-pohon ini mau dikirim kapan? Dia bilang, setelah Natal. Saudara nggak salah dengar, setelah Natal. Pada waktu sebulan yang lalu berarti masih sekitar 5 bulan lagi baru dia butuhkan tanaman ini. Tapi pada waktu dia masih takut, tengah-tengah pandemi, dia datang ke rumah saya. Kalau orang butuh obat, meskipun pandemi keluar. Mungkin ada kebutuhan makan, terkepepet, ya waktu pandemi keluar. Tapi kalau saudara masih butuh 5 bulan lagi, saudara keluar nggak untuk cari barang? Mungkin kan tidak. Saya kaget, loh, ibu ini takut mau beli untuk dikirim setelah Natal. Dia tanya harganya, saya kasih tahu harganya. Yang lebih luar biasa lagi, ibu ini seorang wanita, nggak banyak tawar-tawar. Itu mukjizat. Kemudian saya tanya, ini disimpan sampai Natal, pembayarannya gimana? Kalau saudara kira-kira gimana? Mungkin sebagian saudara bilang begini, tak kasih DP nanti tak lunasi waktu dikirim. Betul nggak saudara? Makanya Tuhan kirim ibu ini, bukan kirim saudara, minta maaf.
Ibunya bilang begini, enggak ada masalah, tak kirim, nanti dikirim setelah Natal, hari ini saya lunasi. Ketika dia melunasi uang mahar itu, saya belajar satu hal. Tuhan itu pemilik segala-galanya. Mana ada orang takut sama COVID, masih butuhnya 5 bulan lagi, datang ke rumah saya belanja, langsung dibayar tunai. Tapi saya belajar, Tuhan itu selalu memperhatikan anak-anaknya. Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia itu Allah. Dia itu Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, yang bisa memberikan harta yang terpendam, harta yang tersembunyi kepada kita. Itu menuntun kita kepada bagian yang ketiga. Tuhan itu selalu sayang kepada umat. Di ayat yang keempat dari Yesaya 45 dikatakan, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Kenapa Tuhan angkat Kores? Karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Tuhan tidak pernah lupa akan Israel. Israel pikir Tuhan sudah lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tetap ingat akan bangsa yang Dia pilih. Kalau Dia bisa kirim ibu itu datang ke rumah saya di tengah-tengah pandemi yang lagi berat-beratnya. Kalau Dia bisa bangkitkan Kores untuk membebaskan bangsa Israel. Masakan Tuhan yang begitu besar, yang sayang kepada setiap kita, tidak bisa menyediakan jalan keluar, tidak bisa memberkati kita, tidak bisa menunjukkan Dia Allah yang berkuasa dan memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Coba kita pikirkan sebentar. Dia Tuhan yang sayang kepada umat-Nya. Kita semua ini adalah anak-anak-Nya. Orang-orang yang Tuhan sayangi. Kalau hari ini saudara bilang, keadaanku berat, Pak. Saya mungkin gak bisa tolong, tapi Tuhan bisa tolong. Kalau saudara bilang, aku sudah sekian lama menanggungnya. Ingat, bangsa Israel melewatinya 70 tahun. Tuhan biarkan, memang belum waktunya. Tapi Tuhan selalu sanggup untuk lakukan perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Yang keempat, dikatakan supaya semua orang tahu bahwa Dialah Tuhan. Ini yang paling penting dari semuanya. Yang pertama, Tuhan bisa pakai semua orang. Yang kedua, seluruh harta di dunia ini adalah miliknya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu sayang kepada umat-Nya, kepada anak-anak-Nya. Yang keempat, supaya setiap kita tahu bahwa Dialah Tuhan. Saudara, ketika Tuhan katakan kepada Kores bahwa Dialah yang membuka pintu-pintu di depannya. Dia yang membuka gerbang-gerbang yang tertutup. Dia yang memecahkan pintu-pintu tembaga. Dia yang mematahkan palang-palang besi. Bukan Kores, Tuhan. Dia yang memberikan harta yang terpendam. Harta yang tersembunyi. Dia yang menciptakan terang dan Dia menciptakan gelap. Dia yang menciptakan nasib baik dan nasib buruk. Saudara, Dia penguasa alam semesta. Dan Dia katakan, Dia lakukan semuanya itu supaya kita tahu bahwa Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Seberapa kita tahu bahwa Dia Tuhan? Seberapa kita mengenal Dia? Ketika saya membaca Yesaya 45, salah satu hal yang sungguh-sungguh masuk di dalam hati saya, Kores itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, bahkan mungkin lebih dari kita. Kores itu dikasih harta, seluruh bumi ini kerajaan-kerajaan dikasihkan ke Kores. Kita gak punya harta segitu banyak. Dikatakan Kores itu bahkan bisa membangun rumah Allah, melengkapi satu kegiatan rohani yang luar biasa, sehingga bait Allah bisa dibangun ulang. Mungkin kita juga belum sampai di sana. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang kita perlu tahu, yaitu ketika Tuhan katakan, meskipun Dia tidak mengenal Allah. Saya belajar mengenal Allah
jauh lebih bernilai daripada orang-orang yang sekedar dipakai. Karena ada yang dipakai belum tentu Tuhan kenal. Mengenal Allah jauh lebih besar daripada segala berkat yang kita bisa kumpulkan. Kita semua mau berkat, tapi saya mau beritahu, ketika kita mengenal Allah, itu berkat yang terbesar. Pengenalan akan Allah itulah yang paling bernilai di dalam kehidupan kita. Apakah engkau sudah mengenal Dia? Kalau hari ini engkau belum mengenal Dia, buat satu keputusan untuk mengikut Yesus. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Biarlah relasimu dibangun kembali. Tuhan Yesus datang di dunia ini bukan supaya kita ini hanya sembuh dari penyakit. Tuhan Yesus datang bukan sekedar supaya kita yang miskin jadi kaya, yang kurang sukses jadi sukses besar. Sebelum Tuhan Yesus datang di muka bumi, kita tahu ada Daud yang kaya raya. Kita tahu Salomo yang kaya raya. Kita tahu Abraham yang kaya raya. Kita tahu Ishak yang diberkati berlimpah-limpah. Jelas bukan itu tujuan Yesus datang. Kita juga lihat bagaimana Elia menyembuhkan. Tulang-tulangnya pun bisa membangkitkan orang-orang mati. Jelas bukan itu Tuhan Yesus datang. Tapi kenapa Tuhan Yesus datang? Supaya Dia bisa menanggung dosa seluruh isi dunia. Supaya Dia bisa mengambil, membangun kembali relasi yang sudah hancur. Mengembalikan kita untuk datang mengenal Dia. Hari-hari ini yang paling penting adalah kita bisa mengenal Dia. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Pengenalan kita akan Dia. Satu hal yang mungkin saudara perlu catat. Kekristenan ini bukan tentang kita. Saya ulang lagi saudara ya. Kekristenan bukan tentang kita. Kekristenan ini adalah tentang Dia. Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak diberitakan, Tuhan yang layak dielu-elukan, Tuhan yang layak diagung-agungkan. Kekristenan itu adalah tentang Dia. Hari-hari ini banyak orang punya banyak pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu, kok bisa kayak gini? Kalau Tuhan sayang, kenapa gini, kenapa? Semuanya itu karena menyangkut kita. Mungkin apa yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu juga sama. Mereka protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kekristenan adalah tentang Dia. Supaya Tuhan semakin diagungkan. Semakin supaya Tuhan semakin dielu-elukan. Supaya Tuhan semakin dikenal di seluruh bumi. Supaya kasih-Nya semakin diberitakan. Untuk itulah Dia datang di dunia ini. Saya tutup dengan satu kutipan. What is the chief end of man? Apakah tujuan akhir daripada manusia? Jawabannya di Westminster Catechism dikatakan to glorify God, enjoy Him forever. To glorify God and to enjoy Him forever. To glorify God and to enjoy Him forever. Untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Berarti bukan hanya di bumi, bisa jadi untuk memuliakan Dia dan untuk menikmati Tuhan setelah kita meninggal. Bumi bukan tempat kita, tapi Tuhan itu adalah Bapa kita. Saya berharap firman ini mengingatkan kita, mengembalikan kita lagi kepada fokus yang benar. Jangan fokus kepada penyakit, jangan fokus kepada masalah, meskipun kita mau tangani satu persatu. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang sayang sama kita. Dia Tuhan yang memiliki segala-galanya. Dia biarkan semuanya ini terjadi, supaya hanya satu nama yang diagungkan. Supaya satu nama saja yang dimuliakan, yaitu nama Tuhan Allah kita. Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Saya percaya hari-hari ke depan Tuhan akan menyertai dan memegang tanganmu, memberikan mujizat-Nya ke dalam kehidupanmu. Tuhan berkati. Baik, puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya firman-Nya luar biasa
dan buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari engkau yang di rumah bersama-sama, mari angkat kedua tangan kita sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur karena Tuhan telah melawat kita dengan ibadah online hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Cipto Kusno yang telah melayani kita pada hari ini. Dan saya berdoa supaya Bapak terus dipakai oleh Tuhan dan terus mengalami kemurahan dan anugerah-Nya menjadi berkat dimanapun Bapak berada. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan berkat turun atasmu, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang kau rintis dibuat Tuhan berkembang dan maju. Diberkati kesehatanmu, engkau sehat dan panjang umur. Engkau sehat dan penuh sukacita. Engkau sehat dan penuh dengan anugerah kemurahan Tuhan. Apa yang kau doakan, apa yang kau minta, didengar oleh Tuhan dan dikabulkan Tuhan Yesus. Allah sumber damai sejahtera, melimpahkan kemurahan dan anugerah-Nya atasmu semuanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sangat diberkati. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kau lebih